malam pemirsa, berjumpa lagi bersama kami dalam pembahasan buku Sekolah Sahabat di mana judul besarnya masih mengenai pemberontakan dan penebusan. Bagaimana kita mengetahui ya jalan setan untuk menjatuhkan setiap manusia sehingga manusia akan binasa. Tetapi oleh karena penebusan yang Yesus sudah lakukan untuk masing-masing kita, ya kita mempunyai suatu pengharapan ya di mana kita dapat datang kepada Yesus, menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya. Untuk itu kami mengundang akan seluruh anggota keluarga ya untuk sama-sama berkumpul. Kita boleh mendengarkan akan nasihat firman Tuhan dan kita boleh mengambil Alkitab kita dan buku Sekolah Sahabat kita sehingga kita bisa membacanya bersama-sama. Kita akan masuk ke dalam judul kecilnya, yaitu jemaat sebagai satu tubuh. Ya, jemaat sebagai satu tubuh. Peran dan fungsi jemaat jelas dijabarkan dalam 1 Korintus 12 ya. Di sini kita mendapati jemaat disamakan dengan tubuh dan dengan peran masing-masing anggotanya jelas dan bekerja sama sebagai satu kesatuan yang harmonis. Terdapat di 1 Korintus 12 ayat 12. Kita akan buka Alkitab kita di 1 Korintus 12 ayat 14 sampai 26. Apakah pekabaran penting dari ayat-ayat ini? Kita akan dengar. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengarannya? Pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Tuhan telah memberikan kepada anggota masing-masing cara khusus, satu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah dan paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan yang khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Tuhan telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Jangan terjadi perpecahan di dalam tubuh, tetapi supaya anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Ya, di sini Paulus berbicara dengan cara yang tampaknya konyol, bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika kaki atau telinga mengatakan mereka bukan bagian dari tubuh. Paulus melanjutkan dengan bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika seluruh tubuh adalah mata atau telinga. Bayangkan telinga besar menggepakkan jalannya melintasi ruangan untuk mengatakan halo kepada kita. Walau kedengarannya konyol, itu sebenarnya terjadi ketika orang mencoba mengendalikan jemaat seolah-olah mereka adalah pemilik tunggal. Ya, jadi ini diceritakan bagaimana kita saling melengkapi ya, satu dengan yang lainnya. Begitu pula Tuhan menciptakan kita begitu sempurnanya, menempatkan segala sesuatunya pada tempatnya. Ya, bagaimana kita bisa belajar ya dari setiap apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Belajar untuk mengatakan terima kasih, belajar untuk mengatakan syukur dalam keadaan apapun. Ya, kita sebagai manusia jika tidak saling membantu satu dengan yang lainnya, maka itu bukanlah hidup.
ya. Kehidupan itu kita saling menolong satu dengan yang lain, saling memberikan perhatian satu dengan yang lain, ya, sehingga kehidupan kita ini bisa menjadi berkat, ya. Inilah yang Paulus ingin tekankan pada masing-masing kita, supaya tidak mementingkan akan diri sendiri, ya, sebagaimana tubuh. Kalau telinga kita sakit, semua akan merasakan kesakitan. Ya, kalau mata kita sakit, semua juga akan merasakan kesakitan. Begitu pula kita, bila ada orang yang berduka cita, orang yang bersedih, baiklah kita juga, ya, turut prihatin dengannya. Ya, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan juga kalau pelajaran di sini, ya, kita mendapatkan suatu pelajaran di mana walaupun kita berbeda-beda fungsi kita masing-masing. Ya. Kalau kita melihat anggota tubuh kita, mereka mempunyai fungsi masing-masing. Namun Tuhan menempatkan mereka di satu kesatuan di mana dapat mengeluarkan satu fungsi yang sangat luar biasa. Sebelumnya Paulus menguraikan berbagai kegiatan di jemaat, ya, menggambarkan masing-masing sebagai karunia Roh Kudus. Ada orang yang berkata dengan hikmat dan yang lain sangat berpengetahuan tentang kitab suci. Ada orang-orang yang imannya menjadi inspirasi bagi semua orang. Dan orang-orang dengan karunia penyembuhan. Ada pembuat mujizat, ada yang memiliki karunia bernubuat. Ada yang dapat membedakan dengan jelas antara yang baik dan yang jahat. Orang-orang yang dapat menembus hambatan bahasa. Perhatikan bahwa bukanlah individu bersangkutan yang menentukan kemampuan mereka sendiri. Sebaliknya, Roh Kudus telah memilih mereka masing-masing dari berbagai latar belakang untuk membangun dan membawa kesatuan tubuh, yaitu jemaat. Kalau ya tadi kita sudah dengar bahwa dari 1 Korintus 12 itu mengatakan bahwa kita masing-masing mempunyai fungsinya. Untuk menggarisbawahi fakta penting ini, Paulus menekankan kembali, Tuhanlah yang menentukan di mana tempat yang cocok bagi masing-masing anggota. Yang paling penting, meskipun banyak anggota tetapi hanya ada satu tubuh, setiap anggota sangat berkaitan dengan yang lain, bahkan mereka yang tidak menganggap mereka layak saling bergantung. Saling ketergantungan ini telah membangun perlindungan untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan masing-masing. Saling ketergantungan terjadi ketika sakit dan sukacita dirasakan bersama-sama. Jadi sangat luar biasa ya, Tuhan memberikan contoh sebagaimana tubuh manusia. Dia memberikan contoh kepada kita, begitu pula harusnya jemaat di dalam kehidupan kita sekarang ini. Biarlah kita walaupun datang dari berbeda-beda suku, dari berbeda-beda ras kita, tetapi kita terus bersatu untuk kepujian dan kehormatan bagi nama Tuhan. Di sini ditekankan bahwa banyak sekali karunia yang diberikan kepada kita. Talenta kita bermacam-macam, tetapi biarlah melalui segala sesuatu yang Tuhan telah berikan bagi kita, biarlah kita menjadi berkat buat orang lain. Bukan saat kita melihat perbedaan itu, kita mulai membedakan satu dengan lain. Sehingga sebenarnya Tuhan bisa menggunakan kita, malah kita menghalangi akan pekerjaan Tuhan yang bisa kita majukan. Ya, jadi jangan ada sifat persaingan. Ya, di dalam jemaat-jemaat. Baiklah kita bersatu hati dan minta kepada Tuhan untuk memberikan roh persatuan itu, karena tidak gampang untuk menyatukan pikiran. Ya, pikiran masing-masing orang sebagaimana Yesus pada saat dia berada di dunia. Ya, sifat-sifat daripada ke-12 muridnya. Ya, kita tahu bahwa sifat mereka sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Latar belakang mereka sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Tetapi di sini Yesus mengajarkan kepada mereka untuk mempunyai roh kerendahan hati itu. Ya, saling menguatkan satu dengan yang lain, saling memberikan semangat satu dengan yang lain, saling memenuhi, ya, satu dengan yang lain, ya, sehingga kita dapat bisa disatukan, ya. Karena tujuan kita sama sebenarnya, ya. Sama, dan untuk itulah Yesus ingin mengajarkan masing-masing kita. Ya, bagaimana yang sudah Paulus tuliskan, ya, ini menjadi pelajaran bagi kita di dunia ini. Dan juga di sini kita harus ingat bahwa saat sekarang ini setan bekerja keras untuk membuat
tubuh atau anggota tubuh ini tidak bersatu. Yeah. Karena bila mana kita bersatu, pekerjaan Tuhan akan berjalan. Sehingga kita harus waspada dan terus menyerahkan sepenuh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Yeah. Agar biar Dia yang mengendalikan semuanya. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kita sebagai manusia kita tidak sanggup. Tapi biarlah kita memiliki iman seperti Yesus, di mana iman yang penuh penyerahan kepada Bapa-Nya. Tuhan atau Yesus telah memberikan contoh kepada kita. Kita harus mengambil contoh Yesus itu untuk terus bergantung kepada Tuhan. Dan pada saat kita bergantung kepada Tuhan, kekuatan akan Dia berikan kepada kita. Dan juga roh persatuan itu akan diberikan kepada kita. Kalau saat ini kita di jemaat kita tidak bersatu oleh karena kita masih bersaing satu sama lain, mulai sekarang biarlah kita ambil komitmen kita. Masing-masing kita, jangan kita melihat kepada orang lain, tetapi lihatlah kepada diri kita. Apakah kita sudah mempunyai roh kerendahan hati itu atau belum? Kita harus doakan itu dan minta agar Tuhan dapat memberikan kita roh kerendahan hati itu. Sehingga dimanapun kita berada atau di jemaat kita dapat mendapatkan kesatuan itu. Sehingga kita dapat bersaling merangkul satu sama lain untuk pekerjaan Tuhan. Ya, dan di sini katakan beberapa tubuh bergumul dengan penyakit autoimun. Ketika salah satu bagian tubuh menyerang bagian lainnya, penyakit ini dapat melemahkan, kadang-kadang fatal, dan fatal itu bisa menyerang akan kematian. Ya. Mengingat ayat hari ini yang tadi di dalam 1 Korintus 12, bagaimanakah musuh bekerja untuk merusak tubuh, dan bagaimanakah kita bisa digunakan Tuhan untuk membantu membendung serangan ini? Ya, jadi kita harus terus berwaspada, berjaga-jaga ya, karena musuh kita ya selalu melihat celah-celah kecil kita untuk menjatuhkan kita. Ya. Ya, untuk itu biarlah kita menyerahkan akan kehidupan kita kepada Tuhan. Ya, jangan kita lengah ya. Jangan kita terus di dalam keduniawian kita, tapi biarlah ya kita boleh bangkit, kita boleh bangun ya untuk mencari kebenaran firman Tuhan, dan itu dapat menguatkan kita. Ya, jangan sampai kita akan mendapatkan kebinasaan. Ya, biarlah pada saat Yesus ya memanggil kita, biarlah kita menyaut dengan panggilan yang sama, dan Dia akan memberikan kasih, Dia akan memberikan damai surga itu kepada masing-masing kita. Dan biarlah ini kita dapat renungkan dan juga ambil komitmen hari ini untuk meminta akan roh kerendahan hati itu dalam kehidupan kita, sehingga dimanapun kita berada kita dapat memantulkan akan kasih Kristus, dan roh kerendahan hati itu dapat menjadi bagian kita bila mana kita bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ya, demikianlah penjelasan atau pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini. Kita akan berjumpa di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.